kalau nggak dijamin sembuh, gimana saya bisa nggak khawatir? Oh, nggak usah khawatir, Mbak. Karena kalau nggak sembuh nanti ada tunjangan kematiannya. Den, lu masih marah ya sama Sapri? Yaudah, maafin deh ya. Gua traktir makan gimana? Mau ya, mau ya? Gak usah, Bang Bengki. Yang salah mah bukan Bang Bengki ya, tuh. Tapi orang itu tuh, tuh. Sapri Deden. Jadi gimana Pak, Bu? Tertarik nggak nih? Ya, mungkin aja sih. Saya pikir-pikir dulu ya. Oh, iya nggak apa-apa Pak. Pikir-pikir aja dulu. Maaf ya Mbak Yuli. Nggak apa-apa Bu. Bapak saya kalau mikir sekolah lama loh Mbak. Mbak Denok nggak apa-apa lah. Kan nama juga nawarin. Kalau mau ya, alhamdulillah ya Pak. Tapi kalau nggak juga ya nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu dipikir-pikir dulu aja Pak, Bu. Yuli, pamit dulu ya. Makasih loh semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih? Witia. Witia. Ada apa, Mas Pur? Anuwit, ada yang mau aku obrolin sama kamu. Soal apa ya? Boleh aku masuk dulu nggak? Iya, masuk aja. Eh, ada elu, Pur. Ngapain lu? Anunya mau ngobrol sama Widya. Ya udah, Nya masuk dulu ya. Iya, Nya.